Pelantikan Eltinos Omaleng sebagai Bupati dan Yohanes Retop sebagai Wakil Bupati Kabupaten Mimika periode 2019-2024 dihadiri seluruh pejabat, mantan Wakil Bupati Mimika Yohanes Basang, anggota DPRD Mimika, Forkompimda, tokoh masyarakat, tokoh agama, ormas, dan lainnya, serta ribuan komponen masyarakat dari wilayah pegunungan, perkotaan, dan pesisir di wilayah Kabupaten Mimika. Gubernur Papua Lukas NMB yang melantik Bupati dan Wakil Bupati Mimika hadir bersama Wakil Gubernur Papua Clementinal, Sekda Provinsi Papua, beserta jajarannya, DPR Papua, serta Forkompimda dan pejabat lainnya di lingkup Provinsi Papua. Gubernur Papua Lukas NMB seusai melantik Bupati dan Wakil Bupati Mimika, dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat kepada pasangan Om Top sebagai Bupati dan Wakil Bupati Mimika definitif periode 2019-2024 dan ucapan terima kasih kepada Bupati dan Wakil Bupati Mimika sebelumnya yang telah berjasa dalam pembangunan di Kabupaten Mimika. Dalam kesempatan yang sama, Bupati Kabupaten Mimika Eltinos Omaleng didampingi Wakil Bupati Mimika Yohanes Retop menyampaikan program 100 hari ke depan dalam masa kepemimpinannya, yaitu melanjutkan pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, peningkatan disiplin kerja, mensukseskan PON 20 tahun 2020, mensukseskan Pesparawi, dan sukseskan konferensi KingMe di tanah Papua. Saya sengaja panggil satu orang teh yang lalu, hari ini sudah jadi wakil bupati. Yang tadi saya dalam terang sama pada wakil bupati. Ada orang yang tanya-tanya, 100 hari ini kerja apa sih? Nah, gitu. 100 hari, kami dua, kita akan proyek program baru. Program yang sudah jalan tadi Bapak Ibu ada kiri kanan. Perjalanan pertemuan kaitan dengan PON 2020. Bahkan intinya tidak boleh lagi jalan yang jalan batu kerikil-kerikil, harus di atas aspal semua. Yang kedua, pembangunan sumber daya manusia itu nomor dua. Nomor 3, peningkatan disiplin dan ketegasan di segala bidang. Nomor 4, pengusutan pekan olahraga
Kesehatan Pak Bupati Puncak menemani Ketua. Seusai menggelar pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Mimika periode 2019-2024, acara pelantikan dilanjutkan dengan pelantikan tim penggerak PKK Kabupaten Mimika dengan Kalina Benal Omaleng sebagai ketua oleh Ketua TP PKK Provinsi Papua, yang dilanjutkan dengan melantik pengurus KONI Kabupaten Mimika masa bakti 2018-2022 oleh Gubernur Papua Lukas NMB. Apakah saudara bersedia untuk mengucapkan janji bersedia kepengurusan anggota KONI Kabupaten Mimika? Bersedia. Selanjutnya, ikuti kata-kata saya. Satu. Berjanji bahwa saya. Berjanji bahwa saya. Senantiasa tunduk dan setia. Senantiasa tunduk dan setia. Pada negara kesatuan Republik Indonesia. Pada negara kesatuan Republik Indonesia. Yang berlandaskan Pancasila. Yang berlandaskan Pancasila. Undang-Undang Dasar 1945. Dua. Berjanji bahwa saya senantiasa melaksanakan patuh dan taat kepada hukum, serta menjunjung tinggi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Dan kode etik Komite Olahraga Nasional Indonesia. Tiga. Saya berjanji bahwa saya senantiasa bekerja keras. Atas dasar kehormatan. Dan kepentingan organisasi. Dan segala ketulusan. Semangat bersemangat. Dalam rangka mewujudkan prestasi olahraga nasional. Terima kasih. Dengan memohon rahmat Tuhan Yang Maha Esa atas janji bersedia yang telah diucapkan atas nama KONI dan selaku pimpinan KONI Provinsi Papua secara resmi, dan bukan dan melatih saudara-saudara sebagai pengurus Komite Olahraga Nasional Provinsi Kabupaten Mimika. Kemeriahan acara pelantikan juga diisi dengan tarian Seka Masal yang diikuti 4.562 peserta dari para siswa, PNS, dan masyarakat. Para peserta tarian Seka Masal dengan seragam memakai kaos putih dan rumbai-rumbainya semangat menampilkan tarian asal suku Kamoro tersebut dengan membentuk formasi NKRI dan formasi Kabupaten Mimika. Bupati, Wakil Bupati, Wakil Gubernur Papua, Forkompimda beserta pejabat lainnya terlihat berbaur dan menari bersama para peserta dengan semangat persatuan. Yang tak kalah ketinggalan, prosesi acara adat bakar batu yang digelar masyarakat sebagai rasa syukur atas pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Mimika. Bupati Mimika Eltinus Omaleng bersama jajarannya terlihat akrab saat berbaur di tengah masyarakat Mimika saat prosesi acara adat bakar batu tersebut. Ratusan ekor babi dikurbankan sebagai tanda syukur dalam acara pelantikan. Sebelum disantap bersama seluruh masyarakat, Bupati Mimika Eltinus Omaleng secara simbolis melakukan pemotongan hewan kurban yang telah dimasak dengan rempah oleh masyarakat, yang kemudian dibagikan kepada seluruh masyarakat dan perwakilan pejabat Provinsi Papua dan Kabupaten Mimika.
Kemeriahan acara pelantikan juga diisi dengan berbagai hiburan band tanah air yang menghibur seluruh masyarakat dengan penampilan band lokal Trio Alexis, Mita Talahatu, Gea Yobi, Putri Pasanea, dan band lokal Timika. Tim Liputan Papua MCTV.